Kok balik dia latihan piano. Dah. Luar biasa. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. No, minta polisi serem gua, no. Masih dengan kita, guys. Jumpa lagi tentang Lesti dan Wilar. Informasi terupdate tentang mereka berdua yang tentunya selalu bikin kita penasaran. Ya, tentunya hari ini, hari Minggu nan ceria, membuat kita selalu menanyakan, ingin tahu kabar terbaru Lesti dan Wilar. Seusai mereka tampil bersama, yakni Dede temani Rizky Billar di OTW. Ya, yang mana hal itu terungkap dari si Dery. Rupanya habis tersebut Lesti dan Wilar kemana, guys? Dia pergi makan, guys. Ya, setelah itu dia makan berdua, tentunya makan romantis. Nih lihat si Dede. Setelah itu mereka lalu pergi nonton bioskop. Sungguh sesuit kan hari ini liburan Lesti dan Wilar. Setibanya di rumah, ternyata Rizky Billar tak berdiam diri, dia latihan piano. Tentunya kita juga penasaran dengan siapakah, kok ada darah cantik jelita yang menemaninya, yang tersenyum manis. Siapa lagi kalau bukan calon istrinya. Kok balik? Dia latihan piano. Dah. Luar biasa. Tingsin gue. Mantap banget. Kok balik? Dah. Rupanya si Dedek Lesti udah mau pulang dari rumah Bang Bi. Ya, terlihat wajah bahagia nan berseri, guys, saat melambaikan tangan pada Rizky Billar dan sahabat-sahabatnya. Gimana, cute bukan, guys? Malam hari ini sungguh ya romantis banget kebersamaan Lesti dan Billar yang selalu bikin kita bahagia dan baper abis. Ya, semoga kita doakan hari ini menjadi hari yang indah, awal mula dari segalanya, yakni rencana mereka untuk menikah di tahun ini. Dan kita juga sangat bergembira karena melihat kebersamaan mereka dari tadi menemani di OTW. Setelah itu makan bersama, nonton bioskop, latihan piano ditemani. Wah, sungguh bikin hati kita senang, bukan alang cemalang. Tentu bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru mengenai update tentang mereka, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru tentang Lesti dan Billar. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.